Mayat wanita dalam keadaan hampir reput ditemukan di tepi sungai berdekatan jambatan Jalan Kampung Lombong, Sungai Jarum, Kuala Langat, Selangor. Kampung yang tenang tiba-tiba menjadi tumpuan dengan penemuan mayat wanita yang tidak dapat dikenal pasti identitinya. Penduduk gempar dan tertanya-tanya siapakah wanita ini dan apa yang telah berlaku kepadanya. Meskipun 9 tahun berlalu, kes ini tetap dikenang sebagai satu tragedi hitam walaupun tidak mendapat liputan media yang meluas. Dalam fail 302 kali ini, kita akan menelusuri kisah di sebalik kezaliman dan jenayah berat tergamak dilakukan seorang manusia ke atas insan lain. Hello, hello. Kecemasan, boleh saya bantu? Ya, Cik Tan, talian 999 di sini, ada apa kecemasan? Bilik gerakan ibu pejabat polis daerah Subang Jaya menerima panggilan kecemasan penemuan mayat wanita di tepi sungai. Bertindak di atas maklumat yang diterima, pasukan penyiasat dan forensik bergegas ke lokasi kejadian dan menemui mayat seorang wanita lengkap berpakaian dalam proses pereputan. Pemeriksaan awal ke atas mayat tidak menemukan sebarang kesan kecederaan di tubuh mangsa. Tiada sebarang dokumen pengenalan diri dijumpai di lokasi kejadian dan mayat dihantar ke Hospital Banting untuk bedah siasat. Hasil bedah siasat menunjukkan terdapat kesan keretakan pada tengkorak dan juga dasar rawan tiroid. Doktor menganggarkan kematian berlaku sekitar 3 hingga 5 hari sebelum penemuan mayat mangsa di tepi sungai. Meskipun punca kematian tidak dapat dipastikan, namun pakar tidak menolak kemungkinan wujud unsur jenayah dalam kes ini. Analisis forensik mendapati mangsa berkemungkinan mati akibat dihantuk atau dicekik. Mungkin juga mati akibat dipukul di kepala dengan menggunakan objek tumpul. Selain itu, doktor tidak menafikan mangsa mungkin mati akibat dicekik, ditekuk mulut atau dilemaskan dengan menggunakan beg plastik. Seorang wanita sedang bersiap-siap sebelum keluar ke tempat kerja di sebuah hotel di Cyberjaya. Rutin hariannya kelihatan biasa, namun pada malam itu nasibnya berubah secara tragis. Sebaik selesai tugasan, sepupu mangsa datang menjemput menaiki kereta untuk pulang bersama. Mereka keluar untuk makan malam dan menghabiskan waktu sebelum masing-masing pulang ke rumah. Jam menunjukkan jam 3 pagi apabila mangsa tiba di hadapan pintu kediamannya. Tidak semena-mena, dia dihampiri oleh seorang lelaki yang cukup dikenalinya. Lelaki itu bertindak kasar dan menghalang dia masuk ke dalam rumah. Dalam kekalutan, mangsa sempat menghantar WhatsApp kepada sepupunya memaklumkan apa yang berlaku. Pun begitu, usaha menghubungi mangsa untuk mendapatkan maklumat lanjut gagal apabila talian tidak berjawab. Ibu kandung mangsa turut dimaklumkan apa yang berlaku pada malam kejadian dan itulah detik terakhir bersama mangsa sebelum dia hilang tanpa jejak. Ibu mana yang tidak hancur hati apabila melihat sekujur tubuh anaknya yang sudah kaku? Proses pengecaman mayat dilakukan oleh ibu dan sepupu mangsa di Hospital Banting. Hasil siasatan kemudiannya membawa kepada penahanan suspek yang merupakan teman lelaki mangsa. Polis ke kediaman suspek di Puchong, Selangor dan merampas barangan peribadi miliknya termasuk sebuah kenderaan jenis Proton Wira. Kesemua barang rampasan kemudiannya dihantar ke Jabatan Kimia bagi tujuan analisis. Laporan kimia pada 16 Ogos 2015 mendapati wujudnya profil DNA perempuan dari kesan darah pada sampul surat yang diambil di dalam kereta suspek. Ia berpadanan dengan sampel tisu yang diambil pada mayat mangsa ketika proses bedah siasat sebelum ini. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Banting atas dakwaan membunuh seorang wanita yang juga teman wanitanya pada 29 Mei 2015. Yuwafi Hedi Hamdan, 26 tahun, dituduh melakukan kesalahan itu terhadap Nur Maizatul Nurjaya, 22 tahun, di tepi bawah jambatan Jalan Lombong, Sungai Jarum, Banting, jam 4 pagi.
Lelaki terbabit, seorang kontraktor yang menjalankan perniagaan bengkel besi, dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh yang sabit kesalahan boleh dihukum kantung sampai mati. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan. Dia hanya mengangguk faham terhadap pertuduhan yang dibacakan kepadanya di hadapan Majistret Marsilawati Muhammad Shah. Mengikut keterangan ibu kandung mangsa, Siti Tusidah Mesran, anaknya Nur Maizatul Nur Jaya, 22 tahun dan tertuduh merupakan pasangan kekasih. Kisah cemburu buta teman lelaki anaknya itu ada dalam pengetahuannya. Malah, anaknya pernah mengadu bahawa tertuduh sering meminta wang daripadanya. Seorang lagi saksi pendakwaan dalam kes ini adalah bekas kekasih kepada tertuduh. Farah Adiba Badarudin dalam keterangan di mahkamah memberitahu tertuduh menghubunginya melalui FaceTime dan mengaku membunuh mangsa sebelum mencampak mayatnya ke dalam sungai. Panggilan selama beberapa minit itu amat mengejutkan Farah Adiba yang ketika itu berada di luar negara untuk menyambung pengajian. Selang beberapa hari, Farah Adiba menghubungi Edi Nuramin Nur Sawaludin yang merupakan rakan baik tertuduh untuk meminta bantuannya bertemu dengan Yuwafi kerana hubungan mereka yang akrab. Muka aku nampak macam pembunuh ke? Itu antara ayat yang keluar dari mulut tertuduh sebaik sahaja bersemuka dengan rakan baiknya. Sambil menangis, tertuduh kemudian mengaku telah membunuh mangsa dan menunjukkan kesan gigitan yang ditinggalkan oleh si mati di tangannya. Keganasan yang berlaku pada mangsa bukanlah kejadian pertama. Bahkan sepanjang perhubungan mereka, mangsa telah membuat dua laporan polis. Laporan polis pertama dibuat pada Januari 2015, manakala yang kedua pada April tahun sama. Mangsa dan tertuduh berkenalan melalui media sosial sekitar Ogos 2014. Kali pertama mereka bertemu pada 27 Oktober 2014. Kurang setahun perkenalan, mangsa telah dibunuh pada 29 Mei 2015. Mangsa membuat laporan polis pertama pada 19 Januari 2015 apabila teman lelakinya masuk ke rumah secara melulu sebelum mencekik dan menumbuk mangsa sehingga cedera di bahagian muka, bahu dan belakang badan. Tertuduh turut menghantuk kepala si mati ke lantai. Pada 12 Mei 2015, iaitu 2 minggu sebelum detik hitam itu berlaku, mangsa sekali lagi membuat laporan polis apabila menerima WhatsApp dan pesanan suara berbaur ugutan. Kesemua bukti dan kenyataan ini digunapakai sebagai antipati pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan terhadap tertuduh dalam kes ini. Adalah jelas bahawa pihak pendakwaan telah berjaya mengemukakan satu kes prima facie terhadap tertuduh. Mahkamah turut merumuskan motif pembunuhan ini akibat cemburu kerana si mati dikatakan mempunyai teman lelaki yang lain. Dalam kes ini, peguam tertuduh pernah membangkitkan isu split personality melalui pengamatan tingkah laku tertuduh yang ada kalanya ketawa kecil dan menangis sewaktu memberi kenyataan. Walau bagaimanapun, hasil laporan perubatan dari Hospital Bahagia Ulu Kintah mendapati tertuduh tidak mengalami sebarang gejala penyakit mental. Dalam rayuannya, tertuduh menyatakan apa yang diceritakan kepada Farah Adiba hanyalah untuk melihat reaksi bekas teman wanitanya itu. Sementara pengakuan dibuat kepada rakan baiknya, Edi Nuramin pula adalah rekaan semata-mata. Tertuduh menafikan semua pertuduhan terhadapnya dan memberitahu mahkamah bahawa kematian mangsa disebabkan oleh individu lain dikenali sebagai Jane. Di akhir kes rayuan, mahkamah mendapati terdapat banyak percagaan yang ketara di dalam keterangan tertuduh sendiri termasuk watak Jin yang cuba dihidupkannya. Lebih menguatkan lagi keterangan saksi-saksi pendakwaan apabila tertuduh yang juga perayu dalam kes ini menunjukkan kepada pihak polis lokasi berlakunya pembunuhan dan tempat di mana mayat ditemui. Tujuh tahun berlalu, Mahkamah Persekutuan pada 2022 mengekalkan hukuman mati ke atas ahli perniagaan yang membunuh kekasihnya
sebelum membuang mayat wanita itu ke dalam sungai. Rayuan terakhir Yuafi Hedi Hamdan untuk mengetepikan sabitan dan hukuman mati ke atasnya ditolak oleh panel tiga hakim yang mendapati tiada merit dalam rayuannya. Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim yang memperkerusikan panel itu berkata, terdapat keterangan ikut keadaan untuk membuktikan Yuafi bersalah dalam kes ini. Dua lagi hakim yang merupakan anggota panel ialah Hakim Mahkamah Persekutuan Harminder Singh Daliwal dan Muhammad Zabidin Muhammad Diah. Yuafi dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi pada 10 Oktober 2019 selepas didapati bersalah membunuh Nurmazatul Nurjaya 22 tahun di bawah jambatan Jalan Lompong, Sarjana Putra di Sungai Jenjarum, Kuala Langat, Selangor pada 29 Mei 2015. Mahkamah Rayuan menolak rayuannya pada 19 Julai 2021. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah fail 302 kali ini. Takziah kepada keluarga Wayarham Nurmazatul Nurjaya. Al-Fatihah.